Agung Pramana suaranya. Iya, gak apa-apa. 10 orang tapi gak apa-apa, lanjut. Sementara satu upaya serangan dibangun saat di Jinpai. Masih bisa dimentahkan ini Warna Sotik, Bravi, Asi Maulana. Ada libero ambil alih, masih ada Sati. Lagi-lagi satu upaya terlalu tinggi dari Sati, namun sempurna hasil menambahkan angka ke angka pertama di Jin PC 1-0. Ini dia Jin. Servisnya Jin sangat keras. Resipnya Warna Sotik. Kita lihat Mahfud. Luar biasa kapan Mas Mahfud Nur Cahyadi. Sangat sulit dibentuk. Ini dia Mahfud. Sementara satu sama. Ya ada Bayu Kali. Servisnya Bayu Kali. Warus. Tarik-tarik belakang. Luar biasa. Blebos asli. Yang menambah angka di belakang poli yaitu Yoga Putra. Masih memimpin 2-1. Memimpin tipis-tipis kali 2-1 Azril. Servisnya sempurna Azril Mahfud Nur Cahyadi. Kali ada satu perempatan banyak Oki Jamal. Sepak Rago Cahyadi bertegaknya masuk. Sehingga poin bertambah untuk di belakang poli Yoga Putra. Sementara 3-1 memimpin 2 angka. Kali ambil ancang-ancang servisnya Azril. Lalu yang kedua kalinya gagal melewati net. Sehingga poin kembali bertambah simbolik. Sementara 2-3 ini dia Mahfud Nur Cahyadi. Nah, ini pemain Pertamina Energy, ex pemain timnas Indonesia Mahfud. Servisnya Mahfud libero sempurna saat di Rio. Mahfud dimentahkan kali Asi, ada Aswendo, ada Oki Jamal. Luar biasa tekniknya dari Oki, menambah angka 3-3. Masih ada Mahfud, untuk yang dua kalinya Mahfud Nurcahyadi. Servis akan dilakukan dari posisi limanya Mahfud Nur Cahyadi. Keras ada Didit Bay menghalau kurang sempurna. Ada Yaya dorong pelan Barus. Apa dia gagal ini Bayu Kali Saputra menghalau si Blit Butar. Sehingga menambah angka di belakang polis Yoga Putra. Hasil 4-3. Ya ini dia Rio servis. Siapa akan dituju jam setengah Rio. Menuki ke belakang. Ada Aji Maulana ambil alih. Warna Sotik menambah angka 4-0. Luar biasa Warna Sotik. Tua-tua keladi makin tua makin menjadi. Luar biasa belajar menjelaskan Oki Jamar. Menyemangati teman-temannya Mas Asi Maulana. Dengan tingkah yang sangat uniknya. Bikin panas musuh. Memancing amarah tentunya. Akhirnya terpancing. Kali ini dikintai. Tetap setai kalem di belakang poin dari Yoga Putra. Biasa pertandingan berlanjut lagi 6-4. Ini dia dengan semangat yang membara para pemain dari Simboli dan setai kalem dari pemain Yoga Putra. Dijin Bay Sati. Luar biasa Yayan lewat quick break yang sangat berkelas dari Yayan menambah angka masih 5-6. Ada Warus. Ini dia Warus. Servisnya Barus, Warna Sotik dari Aswendo. Ini dia kapasitas seorang Aswendo menambah angka di belakang poli Yoga Simbolik masih 75. Tertinggal sementara 2 angka di belakang poli Yoga Putra. Di set yang kedua ini capnya Warno. Ada Sati ambil alih Didino. Luar biasa Didin Bay. Sekolah petel awal TV. Duit hanya ke pasar orang duit 6-7. Asuh ya Omis. Ya sementara pertandingan kami lanjutkan. Kali ini satu upaya servis yang gagal yang dilakukan Yayan. Sehingga poin bertambah masuk untuk di belakang poli Simboli 8-6. Memimpin 2 angka Aswendo. Siapa ke Aswendo dituju servisnya Aswendo libero Sati. Mampu dimentangkan banyak Sati. Dan kali ini ada Bayu Kali Samator Asi Maulana. Bayu Kali luar biasa ini dia Bayu Kali, pemain dari kota Ponorogo. Bodo-bodo di Roso hanya mau dianggap panso. Ya 9-6. 3 angka memimpin sementara di belakang poli dari Simboli Warna Sotik. Dan rekan-rekan menambahkan angka 10-6 di set yang kedua. Aswendo ayam sudah cerel. Ya kali ini ada Aswendo. Ada dari Simboli sangat fanatik sekali menurut tim kesayangan yang bertanding kali dari Didin Bay. Oh pada Didin ada Warna Sotik Aji Maulana. Wow
dinyatakan pelanggaran untuk di bola voli. Tadi sawer-sawer. Oke, Aji Maulana tambah meneh. 200.000. Iya. Ayo, terima kasih salam bantu Mas Aji. Dana kenakalan cair. Luar biasa. Kali dari di bola voli. Luar biasa. Didin Bay. Pukulannya sangat keras, luar biasa. 400 km per jam. Sementara menambah angka 7-12. Ada Sati. Serbinya Sati pelan, ada Bayu Kale. Kali ini Aji Maulana mampu dipetakan Aji Amin Ale. Satu gerak tipu masuknya Sakni Biru Bula Fibol. Kali ini 1-2 Magut. Satu serang disusun Odidin. Dari pajak terjadi, ya Allah, pegel cocokku, ya Allah. Kali ini Rio Didin Bay. Masih ada Sakni Biru. Kasihin, ya Allah, ya Allah. Ada Sati luar biasa lagi Mas Rio, lagi Mas Rio, dana kenakalan cair. Ini capital juga dapat dari Bapak Supriyata, Mas Rio. Oke, sementara 8-12 pertandingan kami lanjutkan. Aji Maulana, ini Ogi. Pada kali ini gagal di kandungan dari tim bola voli Andra Yoga Putra, sehingga poinnya sementara masih 13-8. Oke, 13-8 nih Pak, kamu mimpin Aji Maulana. Pelang Aji, libero sempurna, ada Sati. Penalti tanpa nono. Luar biasa pesona dari Didin Bay. Sampai sekarang belum ada obatnya Didin. 9-13. Kali ini ada Didin Bay. Dari nomor 5 dari posisi 1 ambil tajam Didin. Siapa kasi 7 Didin Bay. Jamsetnya sempurna, ada Andi libero. Kali ini Bayu. Defense by Didin. Didin Wana Aji. Kali ini ada Oki Jamal. Sehingga mempersempit kedudukan 10-13. Iya, 10-13. Kali ada Didin Bay. Kali ini dialogkan jamsetnya Didin Warosoti. Ada Aji Maulana. Oki Jamal. Luar biasa. Ini dia Oki. Menambahkan pundi angka untuk di belakang poli Simpoli 14-10. Ini ada Bayu Kale Samato. Servisnya Bayu Kale akan cukup pelan, namun saya banyak melebar, meninggalkan arena, pindah poin 11-14. Yang nomor 11 lawan servis kali dari posisi 5 sambil terasril. Dan sebab asril dia tutup pelan, banyak asril Andi lumba-lumba, masih ada Aji Maulana. Oki Jamal ternyata belanya off, sehingga poin bertambah itu dibilang poin Simpoli masih 15-11. Langsung tancap gas para pemain dari Simpoli. Tentunya tidak mau menunggu lama. Akan gak bisa menutup set kedua. Unggul 4 angka sementara. Jangsok dari Mahmud Nurcaya di luar lapangan. Sehingga pindah poin untuk tim belakang Yoga Putra. Masih 12-15. Ada Asrikin. Jangsoknya Rio Asrikin. Pastinya Bayu Kale. Kali ini. Oh, satu gerak tipu mampu dimenangkan Bayu Kale. Warno. 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 Ini masih mas. Nah, luar biasa warna shooting. Jangan kena kalah cair. Yes, lagi poin tu. Oke, satu serangan disusun dari bola voli Yoga Putra. Masih yang bertangan Andi lumba-lumba. Satu tempat apa? Oh, Aswendo. Nah, ini melakukan kesalahan miskomunikasi. 13-16. Warus. Ini dia Warus. Siapa akan dituju Warus? Lepas sudah banyak Warus Aswendo. Dan dari belakang Warno. 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 Le Warno. Menambah angka 17-13. Luar biasa Warno Sodi. Di umurnya yang sudah 40 tahun lebih, masih punya kualitas di atas rata-rata Warno Sodi. Oh, hanya gagal Warno. Pindah poin 14-17. Tiga angka masih memimpin di belakang poli. Analisi poli. Kali lakukan servis ada Yayan Aco. Selalu melibat banyak Yayan. Dengan poin pertama untuk Simpoli 18-14. Ya, ada Aswendo. Ada Aswendo. Ada Baris. Dari belakang kali ini Rio. Luar biasa, sangat kencang Rio. Kesalahan netting dari Bayu Kale. Sementara pindah poin 15-18.
Aduh, luar biasa kali ini. Ali 15-18 dengan satu servisnya sangat baik. Omar Nosalti. Luar biasa kan ini Mahfud. Bola free ball, bola free ball. Ini saat berbahaya. Info ini masih Mahfud. Lagi-lagi rebound. Sayang sekali banyak keluar. Oke, banyak masuk luar biasa kan. Sawer lagi ke Kang Didin. Luar biasa ini dia. Oh, banjir saweran malam hari ini. Kedua big boss menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk agar pemain-pemain yang ada di dalam pertandingan. Kita lihat satu bola free ball. Oki Damar Aci sempurna kali buat ibu Aci. Mas Aci saweran dulu. Oh, nggak butuh ya. Ya nanti disimpan dulu katanya. Seru ngasih Sabin Sol. Oke, 19-16. Hari ini ada Warus 1-4-4. Rasanya luar biasa. Hari ini Azril 17-19. Sawer lagi Azril. Banyak dana kenakalan cair malam hari ini. Kemudian ada Didi Bay. Dana kenakalan kain depo. Lewat 1 jam semuanya sangat sempurna. Asli Maulana. Hari ini Bayu mengambil menangkan Sabi. Kemudian ada Rio. Sayang keluar banyak. Oke, dia mengatakan tos. 3 poin untuk di blok volinya itu Angga Jaga Putra 18-19. Iya, 18-19. Capsemnya nampak keluar lapangan. Sudah 3 poin. Simboli 20-18. Iya, 20-19. Ya ini strategi dari Mas Asim Maulana untuk merusak mental musuhnya. Akankah sukses? Kita lihat dari belakang Muspai yang gagal. Kali ini poin bertambah untuk Simboli 21-18. Tentunya Didi tidak terpancing begitu saja. Sudah sangat pengalaman para pemain tangkap dari Jawa Barat masih di CS menghadapi para pemain dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. 19-21. Ya kali ini ada satu pemain serangan dari Azril. Siapakah Azril dituju? Pasirnya Bayu Kale. Kali dari belakang Oki Jamal. Sayang kali gagal blok dibangun dari Warus. Sementara 22-19. Iya, 22-19. Iya, 3 angka lagi yang dibutuhkan. Masih ada Mahfud. Servinya Mahfud Nurcahyadi. Masih ada satu upaya serangan. Oki Jamal. Serangan tak terduga Oki. Seakan-akan masih umpan. Tapi ternyata di crash TV. Sehingga poin 20 melawan 22. Luar biasa kali ini. 2 angka tertinggal. Ada Rio. Jamsetnya Rio cukup baik. Bayu Kale Asi Malana. Masih bisa dimentahkan luar biasa Didi Bay. Yayan. Poin info masih Warno. Luar biasa Warno Sofik. Pemain yang satu ini kembali menumbang angka 23-20. Lanjut lagi Oki Jamal. Jamsetnya sempurna Sadi. Terjadi toss up jika set point 24-20. Dan time out diminta dari belakang volley. Mereka bisa Aji Maulana CS menangkan pertandingan di set yang kedua ini. Lalu bisa saja ada Oki Jamal. Dengan tangan gitalnya Oki Jamal. Jamsep yang gagal. Sehingga pindah poin untuk belakang volley Yoga Putra. Sementara masih 21-24. Ya set point. Aji Maulana dan kawan-kawan akan bisa kita lihat ada Bayu Kale Sang Ator. Kembali Warno.